Sopir dan kernet truk berhasil menyelamatkan diri meski kabin kendaraannya gepeng tertimpa beton di Karanganyar. Kecelakaan mengerikan itu tidak menimbulkan korban jiwa, namun memberi efek trauma kepada Asep Sopian, 30 tahun, dan Ilham Ramadan, 20 tahun, sopir dan kernet truk. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Dr. Suharto, lingkungan Kelurahan Jungge, Kabupaten Karanganyar, Sabtu 9 Juli 2022. Dalam peristiwa tersebut, sebuah truk menabrak talang air hingga menimpa badan truk tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunsolo.com Grup Surya Online, kejadian tersebut menimpa truk box bernopol E9869YB yang dikemudikan oleh Iyang Asep Sopian 30 tahun dengan penumpang bernama Ilham Ramadan 20 tahun. Mereka berdua merupakan warga Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Berikut video lengkapnya. Mobilnya siapa nolong kok ketinggalan beton.